Selalu merindukan, selalu menantikan kehadiran konten-konten terbaru yang saya upload, yang saya tayangkan di channel Cerpen Metropolis yang saya miliki ini. Semoga teman-teman, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan satu lagi, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, jangan lupa ngopi ya, ngopi. Jadi di dalam kesempatan kali ini, kembali saya di channel Cerpen Metropolis menghadirkan satu kisah nyata yang cukup lumayan panjang untuk durasinya. Mudah-mudahan rangkaian kata yang saya buat ini bisa enak untuk disimak, untuk diikuti, sehingga dengan durasi yang sekitar 30 menit ini, teman-teman tidak akan bosan untuk mengikutinya dari pertama hingga ke penghujungnya. Besar harapan saya, teman-teman terhibur dengan suguhan yang saya berikan di channel Cerpen Metropolis pada kesempatan kali ini, yaitu di tanggal 17 Mei ya. Dan saat edit finishing ini menunjukkan jam 13 lewat 39 menit. Jadi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cerita yang memang teman-teman inginkan. Seperti apakah ceritanya? Mari kita simak sama-sama dari awal sampai akhir nanti.
Teman-temanku semuanya, pasti teman-temanku semuanya sudah mengetahui siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita kali ini, yaitu yang pertama Busri, kemudian Doni, kemudian suami Busri, ya kan? Dan di bagian belakang-belakang nanti
itu ada juga Mbak Marni ya, atau Marni yang mana Marni ini ternyata tinggal di desa, dan itu dia adalah adik daripada Busri. Nah, semakin penasaran kan? Ya, jadi simak terus cerita ini sampai usai nanti, supaya teman-teman tidak kehilangan atau terputus alur ceritanya. Dan ini ada satu komentar yang mana ini dari Bang Adrianus Hartaka. Gimana mau tahu ceritanya kalau ditutupi dengan ocehan-ocehan? Kalau mau ngoceh, gak usah ditampilkan, jadi gak ganggu alur cerita. Jadi saya sudah sering sekali menyampaikan masalah ini ya, untuk Bang Adria, Bang siapa tadi itu? Adrianus ya, mohon maaf sekali. Karena saya ini membuat channel di YouTube ini sudah cukup lama, sudah cukup sering yang namanya mengalami kegagalan. Sehingga dari kegagalan itu saya belajar bagaimana supaya untuk tidak gagal lagi dan lagi seperti itu. Sehingga ya seperti inilah, saya harus ngomong, harus ngoceh, harus tampil. Karena saya ini YouTuber kelas bawah, alias YouTuber mandiri yang tidak mempunyai kru dan lain sebagainya. Sehingga saya ini belajar sendiri, belajar dari tutorial-tutorial, belajar dari bantuan YouTube dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf sekali kalau Abang melarang saya tampil di sini, ngoceh di sini. Ya mohon maaf, karena konten di YouTube ini kan memang harus unik ya. Nah, dengan saya tampil ini kan unik, ya kan? Unik ya gitu loh, Bang. Unik, jadi unik. Kalau tidak saya tampilkan diri saya di sini, konten saya jadi tidak unik dan tidak ada perbedaan dengan konten-konten yang lain yang ada di platform YouTube itu. Gitu loh, Bang. Jadi supaya ada perbedaan. Dan kalau Abang terganggu dengan suara yang cempreng ini, bisa di off-kan saja atau dikecilkan volumenya, ya kan? Kemudian kalau tulisannya tertumpuk dengan teks yang keluar dari suara saya ini, tinggal diklik CC di layar itu, ada di video itu ada CC, diklik saja di off-kan. Sudah tidak akan terganggu lagi, Bang. Justru kalau Abang seperti ini, wah ini bikin gimana gitu, Bang. Saya jadi kurang semangat nantinya, ya kan? Oke, Bang, itu saja yang bisa saya berikan jawaban untuk Bang. Itu tadi Adrianus atau siapa ya? Sekali lagi saya mohon maaf. Itu jawaban kenapa saya harus selalu muncul dan selalu ngoceh. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. I'm feeling you.
Terima kasih banyak kawan-kawanku semua karena masih mengikuti cerita ini sampai di menit sekitar 20 menit. Jadi ke belakang masih sekitar 10 menit lagi.
Semoga saja teman-teman semua benar-benar mendapatkan apa yang selama ini teman-teman cari-cari. Barangkali saja cerita semacam inilah yang sebenarnya teman-teman tunggu-tunggu selama ini, ya. Karena memang ini kisah yang saya tuliskan dengan apa namanya ya, penataan kata ini yang saya sudah usahakan sebaik mungkin. Karena ya itu tadi, saya ini bukan seorang pujangga, ya, bukan seorang pujangga yang pandai merangkai kata begitu. Jadi ya seperti inilah, YouTuber desa yang mencoba keberuntungan untuk hadir di platform YouTube ini untuk bisa memberikan hiburan kepada banyak orang. Jadi itu ya tujuannya itu. Dan ini berawal dari teman saya yang bernama Ridwan, ya, itu orang Ngawi. Itu yang dulu pertama kali mengajak saya untuk membuat yang namanya channel YouTube. Sehingga saya belajar dan ya akhirnya bisa juga mengikuti perkembangan yang ada di YouTube ini. Jadi itu pengalaman saya awal menjadi seorang YouTuber, kata orang-orang sih gitu, menjadi seorang YouTuber karena sering muncul di platform YouTube dikatakan sebagai YouTuber. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Oke, kawan-kawanku semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan tentunya diberikan kebahagiaan selalu bersama orang-orang tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. These white lies got me hypnotized. Get out of my head, get in my bed, I'm broken. It's only a matter of time, shifting my paradigms. You hurt me, you hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Your heart is frozen, the water is rising, and I'm just a drop in the ocean.
of his white light.